Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Insya-Allah pada malam ini kita menyambung majlis pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Yang mana majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ketujuh dalam kita menghuraikan perbahasan dan dimulakan dengan muqaddimah al-muallif atau al-musannif. Dan pada malam ini kita masih lagi menyambung bahagian muqaddimah yang terakhir sebelum kita memasuki insya-Allah ke dalam bahagian yang pertama kitab yang menceritakan berkenaan dengan syama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi-pribadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, sebagai mukaddimah atau pendahuluan tazkirah pada malam ini, suka untuk saya menjelaskan suatu perkara terlebih dahulu. Bahawasanya kita dalam menjadikan diri kita ini manusia yang baik, ia sama ada kita menjadi dua keadaan ataupun dua individu. Yang pertama, kita menjadi seorang agamawan. Yang mana apabila kita maksudkan dengan seorang agamawan, biasanya agamawan ini adalah seseorang yang memakai gelaran-gelaran agama ataupun dia bekerja dengan mana-mana institusi agama, maka dia disebut sebagai agamawan. Seperti contoh, seseorang yang bergelar ustaz oleh kerana dia mengajar di sekolah agama rakyat atau sekolah menengah kebangsaan agama, atau dia guru Quran, atau dia imam masjid, atau dia mufti, atau dia sesiapa sahaja yang terlibat dengan institusi agama, maka ini adalah mereka yang disebut sebagai agamawan. Dan istilah yang kedua, istilah orang beragama. Yang mana orang beragama ini, dia bukan semestinya agamawan. Tetapi apa sahaja profession, pekerjaan atau kerjaya dia, maka dia seorang yang mengamalkan agama dengan baik dalam kehidupan. Seperti contoh, ada sahaja yang kita sebut sekiranya seseorang itu jurutera, maka dia jurutera yang beragama. Dia jaga salat lima waktu, dia tidak mencuri, dia tidak melakukan maksiat, dia melakukan ibadah-ibadah yang Allah syariat. Maka ini walaupun dia bukan ustaz, dia dapat gelaran boleh jadi insinyur dan seumpamanya, tetapi mereka ini adalah insan beragama. Begitu juga para doktor, medical doctor. Yang mana mereka orang tak panggil sebagai Tok Syekh, orang tak panggil sebagai Tuan Guru, tak panggil sebagai ustaz. Tetapi mereka ini juga boleh menjadi manusia beragama dalam erti mereka mengamalkan agama Islam dengan begitu baik. Jadi dalam dua keadaan dan situasi ini, kita nak memilih menjadi kalangan yang mana? Kita nak jadi agamawan atau kita nak jadi manusia beragama? Yang lebih tepat, menjadi manusia beragama. Kenapa saya katakan gitu? Kerana agamawan ini kerjaya. Dia profession. Bukan semua orang yang bila dia berada mendapat gelaran atau title ustaz, dia boleh jadi orang beragama. Tetapi berapa ramai kita lihat seseorang yang mana dia bukan ustaz. Dia bukan ustaz pun. Tapi dari sudut pengamalan agama, dialah yang memenuhkan masjid. Dialah yang mengikuti majlis ilmu. Dialah sentiasa bila ada majlis tadarus Quran, dia join. Bila ada apa-apa aktiviti, maka dia sertai kerana itu menandakan dia seorang beragama. Walaupun dia bukan ustaz.
Tapi ramai juga ustaz yang bila tengok dalam masjid tak nampak. Yang bila dia baca Quran tadarus dia pun tidak ada. Yang bila ada majlis-majlis tertentu dia tidak terlibat. Kerana dia kurang. Dia hanya agamawan tapi dia tidak disebut sebagai insan beragama. Dan lebih malang apabila dia sebagai seorang yang bergelar ustaz tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik. Seperti tidak menjaga salat, tidak menjaga ibadat-ibadat yang lain, bahkan lebih malang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian sirah yang kita langsungkan 2 bulanan ini tujuannya nak menjadikan kita mengikut profession pekerjaan Nabi ke? Ataupun tujuan nak menjadikan kita mengikut sifat beragama yang ada pada diri Nabi? Kenapa saya sebut begini? Kerana kalaulah kita dituntut daripada pengajian sirah untuk menjadi agamawan yang mana profession ini, profession Nabi. Sebagai contoh, adakah kita belajar sirah untuk kita menjadi Nabi? Jawapannya tidak. Kerana tidak ada Nabi selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah kita dituntut untuk mengikuti setiap pekerjaan yang Nabi buat? Bahkan yang mana bila kita tak buat pekerjaan yang sama dengan Nabi buat, adakah itu dianggap sebagai menyelisihi sunnah? Sebagai contoh, Nabi dahulunya pedagang dan peniaga yang meniagakan barangannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Tetapi kita hidup atas muka dunia, kita tak jadi peniaga, adakah kita dianggap menyelisihi sunnah? Dan yang kedua, Nabi juga dahulunya sebagai pengembala kambing. Kerana kata baginda, وَمَا مِنْ نَبِيٍ إِلَّا وَقَدْ رَعَ الْغَنَمْ. Tidak ada Nabi melainkan dia dahulunya seorang pengembala, pengembala kambing. Jadi apa poin yang kita boleh dapat? Adakah jika kita dalam dunia pada hari ini tidak bekerja sebagai pengembala kambing, adakah kita dianggap sebagai menyelisihi sunnah? Sebenarnya tidak. Kerana ini profession, kerjaya atau pekerjaan. Tetapi yang kita dituntut untuk diikut atau mengikuti hasil daripada pembelajaran-pembelajaran sirah ini adalah berkait rapat dengan ciri-ciri keagamaan atau ciri insan beragama yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu nas Quran dengan jelas menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kepribadian Rasulullah itu adanya bagi kamu contoh teladan yang terbaik. Kepribadian ini adalah usaha kita. Tetapi kadang-kadang kerjaya dan profession itu bukan pilihan kita. Iaitu berapa ramai dari kalangan kita yang dahulunya belajar bidang lain tapi di alam pekerjaan 100% hilang bidang dia. Tetapi kita nak sebut bahawasanya pekerjaan tu di luar bidang kuasa kita. Betapa banyak yang kita nak kerja sekian dan sekian tetapi jadinya kerja yang lain. Tetapi yang mensifatkan berkaitan dengan kepribadian dan juga akhlak. Maka ini di sini kita ada kuasa untuk melakukan pemilihan. Setiap orang boleh berusaha menjadikan dirinya hari semakin baik. Dan akhlak inilah yang boleh diperoleh daripada pengajian dan pembelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kerana itu dalam kuliah yang lepas, dalam majlis yang keenam, bila kita menceritakan pre-penting apabila Allah, selepas Allah ciptakan seluruh manusia, lalu Allah memilih Nabi sebagai seorang yang paling baik mengatasi keseluruhan manusia yang lain, maka di sini pasti mempunyai sebab dan hikmah yang tersendiri. Kalaulah manusia boleh mencipta dan mereka amalan-amalan dalam kehidupan seharian,
maka sudah pasti tidak ada keperluan seorang rasul untuk diutus. Tetapi apabila Allah mengutuskan seorang rasul, maka ini menandakan bahawasanya Allah nak kita mengibadatkan diri kepada Allah tetapi dengan cara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kerana itu majlis kita pada hari ini menyebut kata-kata penulis kitab, wa min ha huna yu'lam ittirarul ibadi fawqa kulli dhi daruratin ila ma'rifatir rasuli wa ma jaa bih. Oleh yang demikian, daripada kenyataan tersebut diketahui betapa perlunya keperluan seorang hamba mengatasi keperluan-keperluan yang lain untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui apa yang baginda alaihi salatu wassalam sampaikan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dan bila Nabi telah menyampaikan risalah, tanggungjawab kita sebagai orang yang menerima risalah Rasulullah adalah membenarkan segala kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan kepada kata-kata Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, yang mana beliau menyebut minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah datang daripada Allah dan menjadi peranan tanggungjawab Rasulullah untuk menyampaikan risalah tersebut, dan tanggungjawab kita pula adalah membenarkan setiap apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Wa ta'atuhu fi ma amar. Ini implikasi bila kita beriman dengan Nabi, kita benarkan kenyataan baginda dan kita mentaati segala arahan baginda. Kerana itu para ulama menetapkan hukum fiqh, setiap arahan daripada Nabi sama seperti arahan daripada Allah menerusi Al-Quran. Menunjukkan arahan daripada Nabi di dalam sunnah yang sahih atau hadis-hadis yang sahih membawa kepada implikasi hukum wajib mengikut arahan tersebut secara asal. Dia jadi wajib. Kerana itu dalam banyak-banyak nas, seperti yang apabila Nabi SAW mensifatkan dalam beberapa perbuatan-perbuatan, maka itu menandakan bahawasanya amalan tersebut adalah wajib. Fa innahu, kata penulis kitab, la sabila ila sa'adati wal falahi la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Sesungguhnya tidak ada jalan yang boleh mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat melainkan melalui tangan-tangan para rasul alaihimus salatu wassalam. Wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith illa 'ala at-tafsil illa min jihatihim wa la yunalu ridallahi al-battata illa 'ala aydihim. Dan tidak ada jalan untuk kita mengenal yang mana yang baik dan yang mana yang buruk secara terperinci melainkan daripada sisi mereka, iaitu tangan-tangan para rasul, dan tidak boleh seseorang mencapai keredaan Allah melainkan melalui tangan-tangan para rasul dalam usaha-usaha dakwah mereka. Apa faedah yang kita keluarkan daripada kenyataan ini? Bahawasanya kita tahu yang mana dahulunya masyarakat disebut sebagai masyarakat yang jahil. Ini yang disebut sebagai Arab jahiliyah, masyarakat Arab yang jahil. Jahilnya mereka itu bukan bererti mereka jahil dalam urusan dunia. Sebab kita tengok dalam kalangan masyarakat Arab jahiliyah, sebahagian besar dari kalangan mereka boleh sahaja mengurus tadbir dengan baik. Maknanya sistem politik mereka terurus dan tidak ada isu sesama mereka. Di samping itu, mereka juga dari sudut urusan ekonomi meniaga juga bagus. Maknanya bukanlah bila kita kata di Arab jahiliyah tu jahil semua benda dalam bab dunia, tak. Tetapi
Jahil di situ adalah jahil dalam kehidupan beragama. Kerana inilah kejahilan yang sebenar. Kejahilan yang sebenar pada diri seseorang apabila dia jahil tentang agamanya sendiri. Bukan isu dia tak pandai mengira, bukan isu dia tak pandai menulis, atau bukan isu dia tidak pandai membaca, tetapi apabila dia tidak pandai untuk beribadah, itulah kejahilan yang sebenar. Wal'iyadhu billah, dan itulah kejahilan yang kita minta doa. Wa'a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada aku menjadi dari kalangan yang jahil. Betul, jahil dalam urusan dunia juga kita minta jauh. Tetapi yang lebih besar kita minta dijauhkan diri daripada kejahilan dalam bab-bab agama. Jadi apabila mereka sebagai masyarakat Arab jahiliyah jahil dalam isu-isu agama ini, maka diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keterangan yang jelas berkaitan apa yang baik dan apa yang buruk secara terperinci. Maka Nabi kita sebut perkara ini halal, perkara ini haram. Perkara ini Allah perintahkan, perkara ini Allah larangkan. Maka inilah perincian yang dibawa. Dan daripada kita mengikuti setiap perincian-perincian yang dibawa tersebut, maka kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata penulis kitab, wa idza kanat sa'adatul abdi fid daraini mu'allaqatun bihadiyin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha an ya'rifa min hadiyihi wa siratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi 'anil jahilin bih wa yadkhulu bihi fi 'adadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi wa an-nasu fi hadha baina mustaqillin wa mustakthir wa mahrum wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Apabila kebahagiaan seseorang hamba di dunia dan di akhirat terikat dan terkait dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kalau kita nak mencapai bahagia dunia akhirat adalah mesti melalui petunjuk Nabi, maka wajib ke atas setiap orang yang selalu menasihati dirinya dan cintakan kebaikan dan kejayaan untuk dirinya, untuk dia mengetahui tentang petunjuk Nabi, perjalanan Nabi, keadaan Nabi dan perkara-perkara yang boleh mengeluarkan dirinya daripada sifat jahil terhadap tiga urusan tersebut. Lalu apabila dia mengetahui berkaitan dengan petunjuk Nabi, dia tahu tentang sirah Nabi, dia tahu tentang sya'nun Nabi iaitu pribadi dan segala urusan Nabi, wa yadkhulu bihi fi adadi atba'i, maka dia pun masuk ke dalam bilangan mereka yang disebut sebagai para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kelompok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata penulis kitab, wan-nasu fi hadha baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrum. Ramai dari kalangan yang mengikuti petunjuk Nabi ataupun ramai dari kalangan mereka yang mendengar petunjuk-petunjuk Nabi ini terbahagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama mustaqil, iaitu yang sedikit diambil manfaat daripada apa yang disampaikan berkaitan dengan petunjuk Nabi. Ada mustakthir, ada golongan yang diambil banyak. Maknanya sampai kepada dia sirah Nabi, maka dia ambil banyak manfaat. Ada orang sedikit. Dan yang ketiga, mahrum. Dia terhalang daripada mengambil manfaat. Nak kata banyak pun tidak, sikit pun tidak, dia tak ambil langsung. Maka dia terhalang dari mendapat manfaat. Lalu kata penulis kitab, wal fadlu biyadillah. Kelebihan itu ada pada tangan Allah. Allah bagi kelebihan kepada siapa yang dia nak. Dialah Zul Fadlil Azim. Kemudian kata penulis kitab, wa hadhihi kalimatun yasiratun la yastaghni an ma'rifatiha man lahu adna himmah ila ma'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam.
Kalimah-kalimah yang disebutkan ini adalah menjadi perkara yang perlu ada untuk diketahui oleh mereka yang mempunyai semangat ataupun serendah-rendah semangat untuk mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam, sirah nabinya dan juga hadiyun nabi. Iqtadaha al-khatir al-makdud ala ujarihi wa bujarihi ma'al bida'atil musjah allati la tuftahu laha abwabus sudud wa la yatanafasu fiha al-mutanafisun ma'a ta'liqiha fi hali safarin la iqamah wal qalbu bi kulli wadin minhu syu'bah wal himmatu qad tafarraqat syadhara madhar. Jadi ini adalah beberapa kalimah-kalimah yang mana bakal disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkaitan dengan pribadi dan juga hadiyun nabawi sallallahu alaihi wasallam yang perlu bagi setiap seseorang itu mengetahui dah hal-hal tersebut sekiranya benar dia mempunyai kesungguhan dalam mengenali pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita memasuki fasal yang pertama ataupun al-qismul awal, bahagian yang pertama daripada kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata penulis kitab, faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal dalam menjelaskan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq. Dan Nabi kita ini merupakan sebaik-baik penghuni dunia yang mempunyai nasab keturunan. Ataupun nasab keturunan Nabi adalah nasab yang terbaik dalam kalangan seluruh penduduk dunia secara itlaq. Secara itlaq ni secara menyeluruh. Wa'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidhalik. Dan musuh-musuhnya pun menyaksikan hal ni. Mereka pun mengakui hal tersebut. Dahulu kita pernah menyebut bahawasanya Hercules pernah memanggil Abu Sufyan dan bertanyakan tentang pribadi Nabi SAW. Dan Abu Sufyan pada ketika itu dia bukan agama Islam lagi. Dia belum pun Muslim dan tidak pun beriman kepada Nabi pada ketika itu. Tapi bila ditanyakan, cuba cerita tentang pribadi Muhammad. Maka dia pun bagi tahu dia ni orang baik, nasabnya nasab yang baik, sekian dan sekian. Ini memberi gambaran musuh-musuh Nabi sebelum mereka beriman pun dengan Nabi, mereka mengetahui yang Nabi ini adalah akhlaknya, akhlak yang baik. Nasab keturunan Nabi ini, nasab keturunan yang baik. Saya satu hari kadang saya terfikir juga bahawasanya statement yang diberikan oleh Abu Sufyan tersebut benar-benar mengajar kita ini satu perkara daripada sudut apa? Bila dia ni menunjukkan apabila Nabi kita Allah angkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan pada ketika itulah bermulanya dakwah secara sir, kemudian kepada ahli keluarga terdekat, kemudian barulah dakwah kepada keluarga kerabat dan juga disebarkan dakwah secara jelas dan terang-terangan. Maka pada ketika itu bayangkan sebelum 40 tahun apa yang Nabi buat. Maknanya Nabi membentuk dan meyakinkan masyarakat Nabi pada ketika itu baginda mempunyai kepribadian dan akhlak yang baik. Itu satu. Jadi inilah sebagai motivasi ataupun muhasabah kepada setiap penceramah. Kita kadangkala kita balik daripada mana-mana institusi pengajian sebagai contoh. Bila kita balik, kemudian kita nak dakwah kepada masyarakat, tetapi malangnya, sebelum pemergian kita belajar, kita gagal menjadikan kepribadian kita kepribadian yang baik. Bila kita gagal sebelum kita mula belajar lagi, maka apa implikasinya? Maka setiap kali kita nak menyampaikan, orang akan terkenang. Dia ni lah dulu yang jahat tu. Contoh. Dia ni lah dulu ustaz yang buat sekian dan sekian.
perkara itu dan ini. Dah sedar, dah jadi ustaz. Ha, nampak? Jadi dia susah nak menerima. Tapi Nabi kita ni bila disifatkan oleh Abu Sufyan tersebut, maknanya dalam tempoh itu Nabi memang dikenali sebagai orang baik. Jadi ini implikasi penting bahawasanya setiap pendakwah dan penceramah dan siapa sahaja yang memakai gelaran ini, dia perlu menjadikan dirinya diterima baik oleh masyarakat dia terlebih dahulu. Orang kenal dia, orang tahu akhlak dia, orang tahu kepribadian dia. Kemudian apabila dia balik, baru dia mudah menyampaikan. Dan walaupun ada kadang-kadang kesusahan dalam menerima, tetapi orang tidak dapat nafikan akhlak dia. Maknanya kesalahan tu tak boleh diletakkan pada pihak dia, tapi kesalahan hanyalah pada pihak yang menolak. Kerana akhlak Nabi perfect. Akhlak Nabi adalah akhlak yang sempurna. Lalu musuh-musuh Nabi pun mengakui yang Nabi kita ini mempunyai atau berasal daripada nasab keturunan yang terbaik. Kata penulis kitab, fahuwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab ibnu Lu'ay bin Ghalib ibnu Fihir ibn Malik ibnu Nadar ibnu Kinanata ibnu Khuzaibata ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Ini salasilah atau susur galur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hahuna ma'lumus sihah muttafaqun alaihi bainan nasabin. Maknanya salasilah atau susur galur ini adalah salasilah yang disepakati kesahihannya di sisi para ahli-ahli atau pakar-pakar penetapan nasab, an-nasabin. La khilafa fihi al-battah, yang mana mereka tak khilaf daripada Muhammad sampailah kepada Ma'ad ibnu Adnan ini adalah susur galur sebenar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma di mana yang menjadi khilaf perselisihan para sejarawan ataupun golongan yang pakar nasab, wa ma fawqa Adnan fa mukhtalafun fihi. Atas Adnan tadi, maka ke atas, ke atas orang kata ni sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi sekian tu, maka ini adalah pandangan yang diperselisihkan. Dan mereka, kata penulis kitab, wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismaila alaihi salam. Dan tidak mereka perselisihkan bahawasanya Adnan itu merupakan anak kepada ataupun antara keturunan Nabi Allah Ismail ibnu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Ismail huwa az-zabih 'ala al-qawl as-sawab 'inda ulama'i as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum. Dan Ismail yang dimaksudkan dalam jalur keturunan salasilah Nabi ni adalah Ismail az-zabih. Yang mana az-zabih ni adalah atas wazan fa'il yang menunjukkan kepada individu yang disembelih. Al-Mazbuh. Jadi dia adalah individu yang ingin disembelih. Berdasarkan apa yang diilhamkan kepada bapanya Ibrahim di dalam mimpi baginda alaihi salatu wassalam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara, ataupun wahai anakku, aku melihat di dalam mimpi sesungguhnya aku ini menyembelih kamu. Maka perhatikanlah apa pandangan kamu. Ni seorang ayah tanya ke seorang anak dia berdasarkan apa yang dia mimpi atas kapasiti dia seorang Nabi. Dan mimpi para Nabi itu benar. Dan mimpi para Rasul itu adalah benar. Tapi menariknya, apabila Ismail mendengar kenyataan daripada bapanya tersebut, dia kata, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya-Allah minas sabirin. Wahai bapa, kau buat sahajalah apa yang Allah perintahkan kepada kamu, kamu akan mendapati aku ni insya-Allah orang yang sabar. Ini kata-kata keimanan Nabi Ismail. Walaupun dalam tu ayah dia sekadar cerita mimpi sahaja, tapi Nabi Ismail ni dia faham
Lalu nampak dia guna jawapan buat sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya menunjukkan mimpi Nabi Ibrahim itu betul, iaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Tetapi ini adalah ujian yang menunjukkan pengorbanan seorang hamba kepada Tuhan. Maka inilah dalil besar bagi mereka yang menyebut kata hadis Nabi SAW bahawasanya Allah dan Rasul lebih dicintai berbanding selain daripada keduanya. Maknanya kalau bertembung antara ibu bapa, antara isteri, suami, antara anak pinak dengan kehendak dan tuntutan Allah, maka didahulukan hak Allah mengatasi hak-hak selainnya dari kalangan hamba, maka inilah sebagai contoh yang disebut sebagai golongan yang menampak halawatul iman, kemanisan iman yang tiga itu. Kemudian kata penulis kitab, wala khilafa annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bijawfi Makkah. Dan tidak ada perbezaan pandangan di sisi para ulama sirah bahawasanya Nabi dilahirkan di dalam kawasan Mekah Al-Mukarramah. Wa anna maulidahu kana 'am al-fil. Sesungguhnya Nabi lahir pada tahun gajah. Wa kana amrul fil taqdimatan qaddamaha Allahu li nabiyhi wa baitihi. Sesungguhnya isu gajah tersebut adalah sebagai satu pendahuluan bagi Allah untuk nabinya dan juga untuk Baitullahil Haram. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang tarikh wafat bapanya Abdullah ibn Abdul Muttalib. Wa ikhtulifa fi wafati abihi Abdullah. Mereka berbeza pandangan tentang kewafatan ayahanda Nabi Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hal tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun? Adakah beliau wafat dalam keadaan Nabi kita SAW masih berada dalam kandungan? Autufiya ba'da wiladatih? Ataupun adakah Abdullah bapa Nabi ini wafat setelah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Ibn Al-Qayyim, as-sahuhuma annahu tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun. Sesungguhnya pendapat yang paling sahih daripada kedua pandangan ini adalah baginda ataupun bapa baginda Abdullah wafat dalam keadaan baginda masih di dalam kandungan ibunya. Wala khilafa anna ummuhu matat baina Makkah wal Madinah bil abwa munsarafaha min al Madinah min ziyarati akhwalih walam yastakmil idzaka sab'a sinin. Dan tidak ada perbezaan bahawasanya ibu kepada Nabi Aminah meninggal dunia di antara kawasan Mekah dan Madinah di kawasan Abwa selepas pulang daripada ziarah bapa-bapa saudara beliau iaitu Aminah. Dan ketika itu Nabi tidak pun genap 7 tahun lagi usia baginda SAW, iaitu pada ketika mana ibunda baginda meninggal dunia. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka yang menjadi kafil ataupun seseorang yang menanggung urusan dan tanggungjawab ni isu kafalah dalam bab-bab pengurusan anak adalah jadduhu Abdul Muttalib. Selepas bapanya meninggal, selepas ibundanya meninggal, maka fakafalahu jadduh. Datuk baginda yang bernama Abdul Muttalib yang menanggung urusan ataupun menjadikan tanggungjawab dirinya menjaga dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya, dan Abdul Muttalib meninggal dunia wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwu 8 sinin. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika mana Rasulullah berusia 8 tahun. Maknanya ketika Nabi masih kecil. Maka meninggal tiga individu yang terbesar yang dekat dengan jiwa baginda. Bapanya sendiri yang tidak sempat dia lihat. Ibunya yang tak sempat dia kenal lama. Demikian juga datuknya yang dia juga tidak sempat bersama dengan tempoh masa yang lama. Thumma kafalahu ammuhu Abu Talib. Selepas wafatnya Abdul Muttalib, bapa saudaranya yang bernama Abu Talib
memikul tanggungjawab menjaga dan memelihara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastamarrat kafalatuhu lahu, dan berterusanlah penjagaan Abdul Muttalib, saya minta maaf, Abu Talib kepada Rasulullah. Falamma balagha 12 sanah kharaja bihi ammuhu ila Syam. Bila sampainya usia Nabi ni 12 tahun, maka ibunya, saya minta maaf, bapa saudaranya Abu Talib membawa dia bersama menuju ke negara Syam. Syam pada ketika hari ini mempunyai 4 buah negara, iaitulah Syria, Palestin, Jordan dan Lebanon. Baik. Kana sinnuhu 9 sanin, dan ada pandangan yang menyebut dibawanya Nabi oleh bapa saudaranya itu menuju ke negara Syam ketika mana usia baginda 9 tahun. Fi hadhil kharjah, pada ketika peristiwa inilah dalam perjalanan dibawanya Rasulullah oleh Abu Talib menuju ke Syam, ra'ahu Buhaira ataupun Bahira Ar-Rahib wa amara ammahu alla yaqdama bihi ila Syam khaufan alayhi min al-Yahud, fab'athahu ammuhu ma'a ba'd ghilmanihi ila al-Madinah. Maka apabila dalam perjalanan tersebut dia dilihat oleh seorang lelaki yang bernama Bahira, yang merupakan seorang rahib atau pendeta, lalu dia memerintahkan kepada Abu Talib. Dia kata, jangan bawalah Rasulullah atau budak ni pergi ke negara Syam, sebab takut nanti bila pergi ke sana adanya ancaman daripada kelompok Yahudi. Kerana seakan Bahira pendeta ini telah mengenali yang budak ini akan menjadi seorang rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Talib pun dia bawalah Nabi ni bersama dengan sebahagian pembantu-pembantu dia menuju semula ke Madinah Al-Munawwarah. Falamma balagha 25 sana, ketika mana Nabi kita alaihi salatu wassalam berusia 25 tahun, kharaja ila Syam fi tijarah, maka Nabi pun keluar ke negara Syam untuk melakukan perniagaan. Fawassala ila Busra, Nabi sampai ke kawasan Busra. Thumma raja'a, kemudian Nabi pulang. Fatazawwaja aqiba rujudihi Khadijah bint Khuwailid, maka seperti yang kita tahu daripada hasil perniagaan yang baik dan juga hasil amanah yang baik dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang peniaga dan pedagang, maka sikap dan ciri tersebut menjadikan Sayyidah Khadijah merasa cinta dan suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang penting di sini, tuan-tuan kena lihat bahawasanya ciri yang sepatut pada seorang lelaki untuk dirasakan dia ni layak menjadi suami adalah bila dia ada tanggungjawab, bila dia dilihat mampu menjalankan amanah dengan baik sekiranya dia diberikan. Bukan semata dengar dia menyanyi dah jatuh cinta dengan suara. Bukan semata kerana muka dia kacak, dah rasa suka. Bukan semata dia tengok kenal dekat Facebook, dah jatuh. Dah, benda-benda ni tak ada kaitan. Kalau tengok kepada Sayyidah Khadijah, bila dia nak pilih Rasulullah sebagai calon suaminya, dia menawarkan dirinya sendiri adalah apabila dia melihat kepada tanggungjawab ini, kepada responsibility yang ada dan akhlak dan juga kepribadian yang ada pada diri Nabi SAW. Maka selepas pulang daripada negara Syam ini, daripada Busra, maka tidak berapa lama selepas itu baginda pun berkahwinlah dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian kata penulis kitab, ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menimbulkan perasaan cinta kepada diri Nabi ini untuk berkhalwat. Dan maksud khalwat di sini adalah bersendirian, iaitu duduk berseorangan. Walaupun dalam keadaan tertentu, bersendirian ini bukan membawa kepada kebaikan. Seperti contoh, kalau kita duduk seorang-seorang, biasanya pemikiran kita ni asyik tidak tenang sahaja. Jadi keadaan ini membuktikan ada benda lain yang Nabi buat instead of Nabi bersendirian. Apa dia yang Nabi buat?
Nabi bersendirian tu bukan untuk Nabi merenung kosong. Tapi bersendirian atau berkhalwatnya Nabi kita ini adalah dalam proses ibadat. Itu beza dia. Maknanya jadikan proses bersendirian kita ini untuk beribadat. Bukan bersendirian duduk, termenung, fikir macam-macam. Kadang-kadang dia jadi overthink. Maka dia terlalu overthink, jadi press. Jadi dia buat benda pelik lah. Jadi sebab itu kita katakan dituntut juga untuk kita bersendirian. Dan bersendirian ini dalam Sahih Bukhari disebut wayatahannas, iaitu bertahannus, beribadah pada waktu malam. Kemudian kata penulis kitab rahimahullah, wa kana yakhlu bi ghari hira'in yata'abbadu fihi al-layali zawatil 'adad. Dan Nabi bersendirian di dalam gua Hira. Dan Nabi beribadah di dalam gua Hira tersebut dalam beberapa malam. Wa bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumuh. Dan ditimbulkan perasaan benci kepada berhala-berhala dan juga kepada agama kaum dia. Maka bila dia duduk bersendirian, dia mula rasa macam tidak sedap kepada proses penyembahan berhala dan juga agama yang dianuti oleh masyarakat pada ketika itu. Falam yakun syai'un abghadu ilaih min zalik. Dan dia tak ada benda lain yang dibenci melainkan bila dia lihat kaumnya menyembah berhala dan menganut agama-agama yang menyeleweng tersebut. Ni dalam tempoh baginda bersendirian. Menunjukkan bila kita bersendirian, antara kebagusannya adalah kita ini banyak berfikir. Maknanya kita boleh fikir. Tapi kena otak, kena fungsi lah. Jangan bersendirian, tidur. Ini tak ada faedah. Tapi bersendirian kena memastikan kita ada fikir. Contoh bawa kereta seorang, fikir. Contoh kita duduk berjalan seorang, fikir. Kita makan seorang-seorang, kita fikir. Maknanya benda-benda ini memastikan dan menjadikan kita ini manusia yang berfikir. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kerana saya merasakan yang badan saya tak sedap, jadi saya nak tutup selepas ini. Falamma kamula lahu arba'un, apabila Nabi kita alaihi salatu wassalam mencapai usia 40 tahun, asyraqa alaihi nurun nubuwah, maka telah muncul ataupun terbitlah ke atas diri Nabi alaihi salatu wassalam ini cahaya kenabian. Wa akramahu Allahu ta'ala bi risalatihi, dan Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khilafa anna mab'asahu sallallahu alaihi wasallam kana yawmal itsnain. Dan tidak ada perbezaan pandangan para ulama bahawasanya Nabi diutus menjadi seorang rasul adalah pada hari Isnin. Inilah yang Nabi sebut bahawasanya pada hari itulah wa yauma bu'istu, iaitu pada hari Isnin hari aku diutuskan. Cuma yang mereka berbeza, wakhtulifa fi syahril mab'ats, bilakah bulannya Nabi diutuskan menjadi rasul. Bulan dibezakan, tetapi hari disepakati bahawasanya ia merupakan hari Isnin. Wa kammalallahu lahu min maratibil wahyi maratib adidatan. Dan Allah menggenap atau menyempurnakan martabat, saya minta maaf, turutan-turutan wahyu kepada Nabi ini dengan beberapa turutan-turutan yang berikut. Ini menunjukkan bahawasanya wahyu yang sampai kepada Nabi kita ini bukan secara sekaligus. Tetapi wahyu yang sampai itu datang dalam bentuk berperingkat dan dalam bentuk yang berbeza. Ihdaha, antara martabat ataupun antara turutan wahyu yang pertama disebut ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang betul, mimpi yang tepat dan mimpi yang benar. Sebab itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatus sadiqah fin naum. Perkara terawal yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ataupun sebagai permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah mimpi yang betul ketika Nabi sedang tidur. Wa kanat mabda wahyu, dan mimpi yang benar ini adalah permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaki subuh. Ini dalam Sahih Bukhari disebut. Dan Nabi tak melihat mimpi tersebut melainkan seperti mana keadaan falak, keheningan subuh. Itulah keadaannya. As-saniyah, wahyu ataupun cara urutan turutan wahyu yang kedua. Maka na yulqihi al-malak fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi ayyara. Iaitu suatu yang bersifat dicampakkan ke dalam dada Nabi dalam keadaan Nabi tak nampak. Iaitu wahyu dicampakkan oleh malaikat ke dalam dada dan jasad Nabi tanpa Nabi nampak yang malaikat tu ada. Dan yang ketiganya, kata penulis kitab sebelum saya tutup apa kali ya kan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamathalu lahu al-malak rajulan fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqul lahu wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu as-sahabatu ahyana. Maknanya malaikat datang dalam menyerupai seorang lelaki, lalu malaikat berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi dapat tangkap apa yang disampaikan oleh malaikat tersebut. Dan dalam kedudukan ini atau dalam turutan proses penyampaian wahyu ini, kadang-kadang para sahabat dapat melihat peribadi individu tersebut. Seperti dalam contoh hadis Sayyidina Umar yang kata bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawari sya'ar la yura alihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaiannya bersangatan putih, rambutnya bersangatan hitam, kami tak ada siapa yang kenal. Lalu dia pun duduk kepada Nabi. Ini menunjukkan martabat atau proses penyampaian wahyu yang ketiga, dalam erti kata malaikat menyerupai seorang lelaki lalu bertemu dengan Nabi, mengajarkan sesuatu sehingga Nabi dapat tangkap apa yang disampaikan, dan ia kadangkala dilihat oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf kerana tidak dapat menyambung lagi sehingga pukul 10.30 kerana saya tidak rasa, mungkin sebab kepiah besar sangat kot hari ni. Jadi sebab rasa macam tak larat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aku lukau lihadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.